Kadif Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal menggelar acara buka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta. Selain buka puasa bersama, Kadif Humas juga memberikan santunan kepada para anak yatim sesuai sholat maghrib berjamaah. Kadif Humas mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan Divisi Humas dengan tujuan untuk dibimbing, dibina, dan dilancarkan tugasnya oleh Sang Pencipta. Kegiatan diawali dengan sambutan langsung dari Kadif Humas, lalu dilanjutkan dengan tadarus dan doa serta sholat berjamaah. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin, yaitu buka bersama Divisi Humas menggelar kegiatan bernuansa ibadah ini itu setiap Senin Kamis. Sederhana sebenarnya kita minta ampun kepada Sang Pencipta dan kita minta lindungi, dibimbing, terus ditutupi aib kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berikutnya acara ini kita bersyukur sebenarnya. Tugas-tugas yang kita lakukan baik selaku anggota Polri maupun kementerian lembaga lain dan swasta atau perusahaan masih bisa kita lakukan dengan selamat, dengan katakanlah tidak kurang suatu apapun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.